Saya seorang yang lumpuh, tidak bergerak dan tidak punya rasa apa-apa dari pusat hingga kaki. Jadi untuk buang air kecil dan besar menggunakan tiub dan pamper, duduk, mandi dan sebagainya, saya perlukan 3 orang untuk akak. Soalan saya, batalkah puasa jika saya memasukkan getah ke dalam saluran air kecil bagi menggantikan getah baru? Jawabnya, tidak batal. Dimaafkan bagi orang yang kesempitan seperti ini. Kerana kalau tidak ada masuk, maka jadi mudarat pada kesihatan ini. Walaupun ada setengah ulama mereka kata batal, dia ini merupakan orang sakit yang gugur kewajipan puasa, hanya bayar fidyah. Ada juga pendapat kata tak payah bayar fidyah, mung tidak batal, kerana al-musyaqqatu tajlibu taysir. Bila kepayahan datang hukum keringanan. Bila isteri membasuh menyapu kaki, adakah membatalkan anggota wuduk yang telah terangkat? Bila kita sakit, maka taklidlah dalam mazhab yang mengatakan tidak mengapa selama tidak ada syahwat. Faham? Ha, ini untuk memudahkan umat. Nah. Apakah wajib bagi saya menunaikan solat jemaah dengan situasi saya begini? Tak wajib dah. Kerana 3 orang nak akal. Bila mengadakan puasa, bila mengqada puasa dan sengaja tidak sengaja membuka, adakah puasa itu perlu digandakan 1 menjadi 2? Jawabnya, hukumnya haram sengaja berbuka puasa qada, tetapi tidak menjadi 2. Qada tetap 1, dulu, kini dan selamanya.